Sekalian kita mengantar Ultimate. Hey guys, korang kena cherish tau momen-momen bersama dengan Ultimate cherish ni. Kena cherish. Ha, sebab apa? Dengan cerita tahun ni, tahun terakhir ya, Ultimate. Yes bro. Eh, tak apa. Yang tu kita cerita kejap lagi lah. Sebelum terakhir ni kita nak cerita pasal nak duit tadi. Single terbaru. Nak duit tadi. Single terbaru Bunga. Dilancarkan dan baru pula judul Bunga. Dan nanti keluar pula album solo. Banyaknya at the same time. Yes. Kenapa? Ha? Dia nak bagi. Kita nak caw kan? Nak caw. Jadi kita kena bagi diorang bekal. Bagi. Bekalan. Sampai diorang meluat dengar suara aku. Lepas tu gua caw. Nampak tak peraturan dia macam mana? Kenapa macam? Kenapa nak caw? You only 40. Saya seorang yang ketagihkan cabaran. Okay. Dan hampir semua cabaran saya dalam industri muzik ni, yang saya set untuk diri saya, saya dah that tangankan. Achieve. Jadi pergi buat benda lain lah. Apa? Okay. Contoh benda lain? Nak benda lain tu apa? Nak pergi panjat Everest ke apa ke? Berniaga. Oh, berniaga. Nak jadi businessman guys. Come on. Good luck. All the best. I like that. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Ultimate. Tapi kita nak borak juga pasal lagu Bunga ni. Macam biasa Ultimate biasanya dia akan lahirkan lagu-lagu yang orang kata dekat dengan kehidupan orang ramai. So Bunga ni kata-kata dia kata-kata dalam Bunga tu sendiri. Dia berkait dengan apa, cheti dengan apa, hutang. So bila berhutang kita message nak sampaikan. Dia hutang ni sebenarnya saya tengok ada dia ada dua jenis hutang. Hutang yang best macam kalau beli rumah, dengan hutang yang tak best macam beli barang-barang merepek guna kad kredit. Jadi saya rasa kalau kita ni kita zaman sekarang ni kita tak boleh jauhkan diri daripada hutang ni. Betul. Tapi nak kita boleh cuba berhutang, buat keputusan yang bijak. Yeah. Agak deep di situ. Agak deep di situ. Tengah jadi agent bank mana-mana ke sekarang ni? Tak ada. Saya sebenarnya dalam proses untuk lari daripada bank. Saya nak jadi orang yang bebas hutang. Woi, bagus je. Steady lah, teammate. Banyak orang kena contohi ni. Tolongnya engkau lah. Yelah, aku dah agak dah. Kan kau jangan cerita dengan orang. Aku hutang kau berapa, weh. aku dah risau dah ni kan. Hutang-hutang aku dah macam, alamak ni, lofa mesti tala kat aku ni. Aku lupa. Sumpah aku lupa. Kau lupa, nampak bro. Duit banyak sangat. Hutang pun lupa. Bukan. Lofa hantar statement. Tak ada mula kan kau. I forgot to even mention about that. Dia yang sendiri yang ungkit. Padahal nak cakap pasal benda lain kan. Hutang aku bukan banyak hutang lain kan. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, Mr. Video dah mencecah 1 juta Alhamdulillah. Dalam masa yang kurang sebulan Dalam masa sebulan guys, 1 juta tontonan. Dan orang kenal di Ultimate menggabungkan elemen etnik, music etnik dan juga hip hop. Yep. And you were the first one. Bukan. Bukan. Ramai orang buat. Orang US pun ada buat. Dia orang gabung yang lama. Ya. Kalau kat Malaysia? Kalau kat Malaysia, saya rasa ada orang yang buat kot. Macam lagu... Macam dulu ingat tak? Too Fat dulu, Anak Ayam. Too Fat, Anak Ayam. Too Fat, lagu Bono. Ada. Ada. Okey, pasal album solo yang akan... Yang dah dikeluarkan. Dah dikeluarkan. First April. 30 hari bulan Mac. First April lah, lebih kurang lah, sebelah-sebelah. Dia dalam album ada berapa banyak lagu tu? Kali ni 6 lagu, Air. 6 lagu? So, you akan buat tour Air juga nanti? Ada, on the way ni. Tadi semalam kami di Johor Bahru. Malam besok kita orang di Kemaman, jadi kita berhenti kat Meletup sekejap. Lepas tu sambung. Lepas ni kita shoot pergi Kemaman. Oi, dahsyat. Kenapa? Okay, mungkin soalan ni dah tanya, tapi saya nak tahu kenapa Mambang, Air, Bunga, Tanah, Awan semua. Dia nak belajar silat ini. Nak belajar silat. Mambang, Air, Mambang, Bunga. Tak ada, dia tajuk tu, saya tak suka tajuk yang panjang-panjang. Sebab nanti orang macam susah kan. Jadi kita cuba tajuk tu cuba sependek mungkin. Dia tak nak lah macam yang budak-budak baru nak up. Di sana cinta, di sini rindu. Panjang, leceh. Dia bagi Air. Tajuk dia apa? Air. Tajuk apa lagi? Mambang. Lagi? Bunga. Habis. Oh ada. Itu last. Sekejap lagi kita sembang. Saya rasa orang lagi terus nak tahu kenapa Ultimate nak berhenti. Nah. Macam mana dia nak chart. And what are you going to do after that? Is it already planned? Sebab kau nak ikut kan? Tak ada pun lagi artis yang... Okay, bukan tak ada lah. Macam jarang artis yang dikira like... Okay, that's it. Saya nak bersara. Betul. Saya nak berhenti kan? Betul. Tak ada. So, usually it will be like fade off slowly and then gone, you know? Yep. Betul. Yeah. Sebab itu salah satu sebabnya...
kita orang yang nak masuk jadi penyanyi ni, dia banyak cara. Betul. Kita tahu macam mana kita masuk talent show, YouTube kita ke? Masuk rancangan reality, kita masuk YouTube. Naik, kan? Tapi tak ada orang tunjuk jalan macam mana kita nak keluar rancang yang seterusnya. Okey. Kan kita nyanyi ni, kita tak ada surat tawar kerja. Kita tak ada surat berhenti kerja, kita tak ada KWSP. Jadi kita kena pandai rancang kerjaya kita sendiri, dan tu salah satu je benda yang saya nak tunjuk kat orang. Macam okey, aku kalau jadi penyanyi ni sekarang aku tengah top. Okey, aku nak rancang masa depan aku, career aku macam mana. Okey. Okay. When was the turning point? Bila you realize benda ni? Pada masa tu tahun 2007. Ui, lama dah. Saya nak jadi artis solo. Sebelum tu saya dalam kumpulan. 2007? Ah. So saya kata, okey, 2008 ni kau 30 tahun. Okey, aku bagi diri aku 10 tahun. Kau buat betul kau buat. Wow. Lain. 10 tahun punya planning kan ni? Ya, cuma so sekarang ni semua orang menggelabar. Aku cakap 2008 dulu, cakap aku 2018 aku nak cakap, diorang semua macam yelah, okey. Sekarang menggelabar kan? Menggelabar semua. Baru kau tahu. Tapi, dia cakap betul-betul tau. Dia nak memang cakap. Okay, November ni. After this, I mean next year onwards, is it already planned? Ada rancangan. Okay. Ada beberapa rancangan. Ada beberapa penyanyi yang dia cakap, bro, boleh tolong tak bagi nasihat? Tolong macam mana tunjuk ajar. So, mungkin saya akan buat benda tu. Okay, so maknanya Ultimate dah plan untuk ada artis-artis di bawah jagaan Ultimate tak sendiri. Tak semestinya. Sebab karya you lepas ni, siapa yang nak sampaikan karya Ultimate? Siapa-siapa yang minta aku tulis lagu. Wow. Lepas ni aku dah tak ada kerja. Jadi siapa-siapa kat luar tu yang memerlukan lyrics, call. Oh. Okay, mungkin dengan apa yang saya you nak buat ni, you akan set a new, not to say a trend, but cara where banyak artis lain akan ikut, you know, dan akan macam tersentak yang macam look, I do have to, you know, plan untuk future. Ultimate boleh buat, kenapa aku tak boleh? Insyaallah, tu salah satu niat saya ialah okay, tunjuk jalan. Buka jalan. Mungkin saya nak minta untuk kongsikan dua benda. First is your biggest kekecewaan dalam sepanjang 10 tahun kerjaya seni ni, dan juga no, you have been in the industry for 20 years. Betul dah? 20 tahun. Dah 20 tahun. Okay, 20 years. So the biggest kekecewaan dan juga the biggest achievement. Kekecewaan tu sebenarnya time tu kecewa, tapi lepas tu macam actually benda ni jadi bagus untuk blessing. Aku. Jadi macam tu. Tapi it's okay. Sebelum saya bergerak solo tu, saya bekerja sebagai seorang PA kepada kumpulan rap yang saya rasa sifu saya, Ali Fikir. Dan diorang berpindah daripada syarikat kami tu, yang saya kerja tu, diorang berpindah kepada syarikat rakaman yang lagi besar. Disebabkan diorang pindah tu, saya tak ada kerja. Oh. Jadi saya macam, aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Aku rap lah. Aku rap lah, solo lah. So try, langgar je. Tapi, okay. So, actually sebenarnya Ultimate masa tu dah memang you write, rap, time tu dah tak nak rap dah. Aku jadi PA je, best. Jadi PA. Beli air. Buat air. Angkat jaket. Jadi saja je. Serikakan baju. Okay, it's good life. Kerja halal, okay. You nak PA? Apa? Gosok baju you. Pasang kelambu kat seluar. Kau tak suka? Okay, cepat nak bertanya lagi. Aku je tanya. So, lepas tu, bila kejadian tu berlaku, so Ultimate ambil peluang dan ruang tu untuk buat sendiri. Bila masa diorang caw tu, saya diberhentikan kerja. Jadi saya dapat duit pampasan. Saya cakap, okay, duit pampasan ni aku nak buat lagu. Okay. Kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, aku cari kerja lain. So what happened after that? Jadilah. Jadilah lagu cantik tu, alhamdulillah. Itulah first time korang dengar lagu cantik. Dengan Adib. So tu kekecewaan aku. Alright. Okay. Apa pun tanya, good luck, all the best. Kita orang bangga to have you dalam industri. Alhamdulillah, doakan. Dan mungkin sedikit untuk you share jelajah ni, air ni. Macam mana nak panggil orang ke Carmen? Jelajah, okay. Pada malam esok saya akan berada di Kemaman. Malam seterusnya di Kuantan. Malam seterusnya di Langkawi. Lepas tu Melaka. Dan akhir sekali di Kota Damansara. Kalau tengok details? Detail ada kat Instagram saya. Instagram.com/ultimate. Okay, perfect. Okay. Okay, so guys, 27 November memang it's the date yang Ultimate akan macam, okay,
So sekarang ni ada ruang dan peluang lagi untuk panggil buat show ke apa benda ke, cari sekarang. 27 November tu birthday you eh? Yes. 27 birthday. Okay. Birthday saya. Alright, thank you so much Ultimate. Tapi sebelum tu sedikit kata-kata untuk fan-fan. Mungkin ini your last meletop. This is your last meletop ke? Tak takut. Hopefully ada banyak bulan lagi. Kalau panggil. Maybe. We don't know. Mungkin. So, yeah. Okay, sedikit your kata-kata. Last meletop. Okay, kalau ni kali terakhir saya di meletup, saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang menyokong dan juga tidak menyokong saya, sebab yang menyokong tu banyak menolong dan yang tidak menyokong tu banyak mengajar saya. So, terima kasih kepada semua orang. Ini apa yang saya dapat dalam industri ni jauh lebih daripada apa yang saya jangkakan. Jangan cakap saya keluar industri sebab saya sendu. Bukan saya sendu, saya sendukan industri sebelum industri sendukan saya. Yeay! Power!